Seorang pengusaha lemang di Kampung Jawa Kelang Selangor melakukan inovasi penghasilan dapur untuk membakar lemang secara golek. Baginya, kaedah itu amat menjimatkan masa dan mampu mengelakkan masalah kerak. Pengusahanya, Abdullah Sani Kamai, 54 tahun berkata, ciptaan dan pembuatan dapur itu dilakukannya di bengkel miliknya hasil cetusan teknik pembakaran ayam golek. 8 tahun lalu, satu mesin dapur sama namun berskala kecil dan boleh membakar 36 batang lemang. Jadi kali ini naik tarafnya lebih besar bagi memudahkan urusan pekerjanya. Katanya dia membelanjakan kos sebanyak RM35,000 bagi pembuatan 4 dapur yang mengambil masa selama 2 bulan. Dia boleh jalan dalam, satu dapur ni boleh jalan dalam 80 batang. Dalam 80 batang, 40. Sudah dalam berapa minit dapat diminimumkan? Kalau 10-10 kecil kita boleh jalan dalam 1 jam. Kalau sebelum ni? Sebelum ni kita dalam 2 jam setengah, 1 jam lah. Jualan dan tempahan akan meningkat selepas 2 minggu Ramadan sehingga sebulan Aidilfitri dengan menyasarkan membakar keseluruhan 22,000 batang lemang. Menurutnya, setiap dapur tersebut adalah sepanjang 3 meter dan lebar 1.5 meter yang dijana menerusi arus elektrik dengan mempunyai rantai, inverter dan kotak gear bagi mengawal kelajuannya berpusing. Bara api pula diletakkan di tengah-tengah dapur tersebut bagi proses pembakaran. Apabila mesin berpusing, akan membuatkan lemang menerima haba bara dengan sekata. Hasilnya sangat memuaskan dengan menjual 150 batang lemang setiap hari ketika ini sepanjang Ramadan. Setakat ini, ramai pelanggan teruja dengan teknik pembakaran lemang ini. Telah mendapat banyak panggilan termasuk dari luar Shah Alam dan Seremban Negeri Sembilan yang berminat dengan mesin dapur lemang golek ini.